hari ini kami mengucap syukur semua sehingga hari ini kita boleh hadir di sini. Dan kita akan selama lima hari kita akan konferensi untuk nasib Keng Me sudah pulang kampung itu bisa memiliki suatu landasan yang kuat sehingga dia boleh melaksanakan tugas tanpa kekurangan apapun. Dan dalam perjalanan sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, banyak yang tidak bertanya karena kita sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu dapat menjalankan tugas seluruh Indonesia. Jadi dari Papua akan kembali ke seluruh Indonesia untuk memberitakan Injil keselamatan. Hukum bersejarah bagi Kema Injil di Indonesia. Di mana Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan pengakuan hak cipta dan hak merek bagi Kema Injil Indonesia. Logo atau lambang Kema Injil Gereja Masih Indonesia kemudian pada tahun 2016 Perkumpulan Kema Injil Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan pemberian ini, maka keberadaan Kema Injil Gereja Masih Indonesia sudah diakui secara sah menurut hukum dan legitimasi hukumnya tercatat untuk di seluruh dunia. Menyerahkan secara simbolis bukti terdaftarnya hak cipta dan merek bagi logo atau lambang Kemah Injil Gereja Masih Indonesia kepada Ketua Keng Me Papua Bertus Tabuni, serta penyerahan pataka Keng Me dari staf khusus presiden kepada Ketua Keng Me Papua, pertanda perkumpulan Keng Me sudah sah dan diakui secara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sambutan terakhir disampaikan oleh Asisten Hubungan Administrasi dan Kelembagaan Staf Khusus Presiden Panus Tabuni dan membuka secara resmi kegiatan. Saya Pendeta Albert Bastian Butar-Butar, Gembala Sidang Kema Injil Gereja Masih Indonesia Jemaat Immanuel Bekasi dan juga Ketua Satu Sinode Kema Injil Gereja Masih Indonesia disingkat dengan Keng Me, mengajak Bapak Ibu Saudara Tuhan bergabung bersama-sama melayani Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan, yaitu misi Amanat Agung Kristus seperti misi dari Keng Me. Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah pengudus kita, Yesus adalah tabib kita, Yesus adalah raja yang akan datang. Kita kobarkan Injil ini supaya banyak orang mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus. Mari bersama-sama sekali lagi bergabung di Sinode Keng Me yang berpusat di Papua. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Dari kitab Kolose, Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca ayat ini, Bapak Ibu bisa mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat ke-15. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunnya seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Ayat 11, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya akan mulai kembali membaca ayat yang ke-14 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, membaca, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema
Natal Kingmi Jemaat Immanuel di tahun 2021 ini adalah kasih Kristus mempersatukan. Kasih Kristus mempersatukan. Dari bacaan tadi Kolose 3:14, lalu subtemanya adalah bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih melakukan kebaikan untuk kepentingan bersama. Bersatu dalam kasih untuk melakukan kebaikan bersama. Puji nama Tuhan. Tema ini tentunya mungkin kita sudah sering dengar, terutama pada saat ada ibadah pernikahan sering mengutip Kolose 3:14. Nah, hari ini hari khusus Natal, mengapa mengutip ayat ini? Ini ada hubungannya juga dengan tema yang diberikan oleh PGI dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 yang dibacakan tadi. Bahwa itu cinta kasih Kristus penggerak. Masih ada ingat penggerak apa? Persaudaraan. Cinta kasih Kristus penggerak persaudaraan atau meningkatkan persaudaraan. Pasti ada latar belakang mengapa PGI membuat tema yang bagus seperti itu. Mungkin melihat kondisi Indonesia yang saat ini, Saudara kasih Tuhan, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 awal sampai hari ini, tahun 2021, sudah 2 tahun kita mengalami namanya COVID-19. Dan banyak yang menjadi korban. Korban akhirnya mereka meninggalkan dunia ini karena kematian. Ada kehilangan orang tua, ada kehilangan anak-anak, ada kehilangan saudara. Bahkan ada kehilangan kedua orang tuanya meninggalkan satu anak. Pada saat ditinggalkan satu anak itu dalam keadaan COVID juga, dia ditinggalkan di sendiri ada di rumah itu. Jadi setiap orang tidak berani masuk ke rumah itu kecuali hanya memberikan makan dari luar. Dia merawat dirinya sendiri. Ini luar biasa. Itu mungkin satu anak di antara anak-anak yang lainnya. Ada yang justru satu keluarga juga kena COVID, meninggal. Luar biasa. Begitu dahsyat. Selama 2 tahun ini dengan penyebaran virus yang luar biasa itu, bukan saja menyebabkan banyak orang meninggal, banyak orang sakit, tetapi juga ini berdampak kepada banyak hal. Berdampak kepada ekonomi, keuangan, sosial, bahkan berdampak kepada ibadah. Kita tidak boleh ibadah lagi secara langsung seperti ini. Kita harus ibadah dengan menggunakan sistem online. Kalau ibadah pun sekarang ini harus pakai masker. Dulu kalau ingat sebelum 2 tahun yang lalu, kalau orang pakai masker kemana-mana, orang pasti bilang orang sakit. Ya kan? Bahkan mungkin orang stres. Betul gak? Bantu kita mundur 2018 pakai masker seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Ngapain sih pakai masker? Kecuali mungkin naik motor untuk menghindari debu. Awal-awalnya pun masker itu susah didapatkan, Saudara. Sehingga kita membuat masker dari pakaian dapat dijahit sendiri karena begitu susah untuk mendapatkan masker. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Di PHK. Pengangguran semakin bertambah. Orang susah untuk sosialisasi pun sudah susah. Tidak mau bertemu satu sama lain. Mengapa? Karena takut dengan virus corona. Tidak mau salaman. Biasanya salaman itu sudah budaya kita. Salamannya hanya seperti orang main tonjok-tonjok begini. Tangan dengan tangan. Darah. Semuanya berdampak yang luar biasa. Di gereja pun demikian. Tidak lagi salaman gembalanya dengan jemaat. Jemaat pulang begitu saja. Coba bayangkan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah sering kita lakukan.
gembala sidang dan seluruh pekerja berdiri depan. Lalu berpulang ibadah, ya jemaah salam-salaman, sudah tidak ada. Gereja-gereja di mal-mal tutup, rata-rata tutup, tidak ada lagi. Mengapa? Karena tidak mampu untuk membayar gedung itu lebih mahal, karena tergantung kepada persembahan dari jemaah. Bahkan ada juga jemaah gembala sidang atau pendeta meninggalkan jemaatnya, tidak peduli dengan jemaatnya, dibiarkan domba-domba itu ditinggalkan entah kemana mereka, tidak bertanggung jawab. Kondisi inilah yang terjadi sekarang, kasih Tuhan, membuat banyak orang terpisah karena kondisi ini, terpisah dan susah untuk bersatu. Sulit untuk bersatu, mengapa? Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itulah yang terjadi. Untung aja keluarga suami istri tidak bisa kamar. Mereka bisa kamar, ada dua kamarnya, suami di kamar yang satu, istri kamar yang lain. Takut virus katanya. Tapi ada juga suami istri, sekalipun keadaan sakit suami dalam keadaan virus, tetap ada bersama-sama udah, kita nikmati bersama. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah keadaan yang saat ini. Mungkin acara itulah yang membuat tema ini penting di tahun 2021 ini, di Natal ini. Yaitu cinta kasih Kristus, penggerak persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang mengikat kebersamaan, yang membuat saudara dan saya bersatu. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita perhatikan bersama-sama apa makna Natal sesungguhnya. Kita semua merayakan Natal setiap tahun sesuai dengan umur kita. Umur saya 51 tahun, berarti 51 tahun kali saya sudah merayakan Natal, kecuali tidak dibawa oleh orang tua pada saat kecil. Saya hitung kurang berapa kan? Mungkin tidak dibawa kan? Ya? Tapi perkenaan 51 tahun. Apa maknanya sesungguhnya dari Natal itu? Makna Natal sesungguhnya itulah yang disebut dengan cinta kasih. Kalau sudah cinta, kok kasih lagi? Cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Renungan Natal pada malam hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, tidak ada cara lain di dunia ini yang dapat mempersatukan perbedaan. Tidak ada cara lain yang dapat mempersatukan kita, bisa menerima satu sama lain sekalipun ada perbedaan. Entah itu perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan keadaan ekonomi, perbedaan apapun itu. Tapi seringkali kita selalu membeda-bedakan diri dengan orang lain. Bahkan kita menganggap orang lain itu bukan kelas saya, bukan tandingannya saya. Saya udah lebih hebat, saya ini lebih baik dari yang lain. Bahkan seringkali dalam suatu suami istri membanding-bandingkan dirinya dengan istri dan suaminya. Saya lebih baik, saya lebih setia, saya lebih menghormatimu dan yang lain sebagainya. Ada tuntutan-tuntutan yang belum terpenuhi, akhirnya membuat suatu pertengkaran, keributan dan perpisahan. Tidak sampai kepada perceraian, tapi banyak juga yang sampai kepada perceraian. Mengapa demikian sarga Tuhan? Saya percaya kalau mereka ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam mereka, maka mereka ada bisa dapat bersatu. Seperti yang Tuhan sudah lakukan melalui peristiwa Natal, Tuhan mempersatukan dirinya dengan manusia. Yesus Kristus yang berasal dari sorga, Dia yang telah datang dari sorga turun ke dunia. Dia adalah terang, Dia adalah firman yang telah menjadi manusia.
menyatu dengan manusia, bahkan dikatakan sama dengan manusia, hidup bersama manusia, dialah Tuhan. Apa yang dirasakan oleh manusia dirasakan oleh Yesus. Apa yang dinikmati oleh manusia dinikmati oleh Yesus. Bayangkan Tuhan kasih Tuhan, Yesus ialah Tuhan datang ke dunia dan menjadi manusia. Dia harus berinkarnasi, lahir di Betlehem, kota Yudea, kota yang terkecil. Tetapi dari sana lahir orang-orang besar. Dan yang terbesar adalah Yesus sebelum Daud. Di sana Robert dan Lea lahir. Di sana Isai, Bapak Daud lahir. Di sana banyak imam-imam yang lahir. Tetapi yang membuat kota kecil itu menjadi besar adalah kehadiran Yesus. Maka dikatakan dalam kitab Matius pasal 26, engkau bukan lagi yang terkecil, tapi engkau menjadi orang yang terbesar. Amin. Amin. Yesus adalah firman. Dia adalah Logos yang menjadi manusia sama dengan saudara dan saya, menyatukan dirinya dengan kita manusia berdosa yang tidak layak. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia telah berdosa. Maka tidak satu pun yang layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, saudara dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Amin. 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 Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama dari firman Tuhan yang sudah baca tadi. Apa dasar pemersatu kita? Apa dasarnya membuat kita satu dengan Tuhan, itu yang pertama. Apa dasar Tuhan menyatukan dirinya dengan kita dan kita pun bersatu dengan Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya harus kuat. Kalau dasarnya harus kuat, maka kita tidak akan pernah digoyahkan oleh persoalan masalah apapun di dunia ini. Kalau kita sudah punya dasar yang kuat, sehingga dengan dasar itu kita bisa melakukan namanya melakukan kebaikan untuk kepentingan bersama. Amin. Atau untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa dasar yang membuat kita terikat atau diikat? Apa yang bisa menjadi pengikat orang Kristen agar tetap bersatu dan tetap bersatu? Apakah harta? Apakah kekayaan? Apakah uang? Apakah karena suami masih ganteng, istri masih cantik? Apakah itu semua bisa mempersatu kita? Belum tentu. Dari kasih Tuhan, apa yang harus ada sebagai dasar kesatuan atau satu kebersamaan? Supaya kita bersama. Jawabannya adalah Kristus. Amin. Kristus adalah jawaban. Kristus adalah semua jawaban. Berkata-kata ayat 11b tadi. Dan perhatikan dikatakan 11b. Ayat 11 tadi katakan demikian. Saya baca. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Paulus mengajarkan kepada kita, saudara kasih Tuhan, dasar kesatuan itu adalah Kristus adalah semua. Berarti itu semua dan juga di dalam semuanya. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, paling tidak ada dua dasar yang kuat yang dapat mempersatukan kita di dalam kasih Kristus. Yang pertama adalah identitas. Yang pertama adalah apa? Identitas. Atau sering-sering dengan status. Status. Apa identitas kita? Apa status kita? Identitas dan status yang Tuhan berikan kepada kita itu atas dasar inisiatif dari Tuhan. Dorongan dari Tuhan sendiri. Bukan karena kita minta, bukan karena kita mohon-mohon.
kita diberikan identitas, diberikan status, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Di ayat 12, mari kita perhatikan status yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah Natal. Kasih yang besar itu memberikan kita status yang jelas. Berarti sebelum Natal, kita gak punya status yang jelas. Status kita adalah orang berdosa dan akan binasa. Status kita ini adalah anak-anak iblis yang akan binasa. Sebab tidak ada Natal, itu akan terjadi, saudara Tuhan. Tapi Natal itu sudah ada. Bukan saja 25 Desember, atau dikatakan orang mulai Natal itu empat Masehi, apa dikatakan itu adalah abad 4 Masehi. Sebenarnya Natal itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Sudah ada. Yaitu di Kejadian 3:15 disebut dengan Proto Evangelium. Itu Natal yang menubuatkan bahwa seorang akan lahir dari seorang perempuan, dari keturunan wanita, keturunan perempuan akan lahir. Dan itu terjadi, saudara Tuhan, digenapi di dalam kandungan Maria dan Yusuf yang bertunangan itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu saudara Tuhan, dengan kelahiran itu sampai hari ini Tuhan memberikan status kepada saudara-saudara saya. Ayo sudah dikatakan, mari kita perhatikan. Karena itu sebagai seorang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, perhatikan di sini, status Tuhan berikan kepada kita, identitas Tuhan berikan kepada kita melalui Natal ini. Tuhan mengingatkan kita apa menjadi status kita. Yaitu pertama, saudara dan saya adalah pilihan Allah. Amin. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, berarti saudara ini, kita ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah salah memilih. Dia tahu siapa yang dipilih. Dia tahu bahwa orang dipilihnya pasti setia mengikutinya. Orang dipilih Tuhan pasti mendengarkan suaranya, pasti mengenalnya, pasti datang kepadanya, pasti berseru kepadanya. Itu orang dipilih. Kalau pilihan itu sekalipun mungkin dia pernah melanggar ke kiri dan ke kanan, tapi diingatkan, hei anakku, itu bukan jalanmu, itu bukan jalanku, jangan ikut jalanmu, ikuti jalanku, diingatkan oleh Roh Kudus. Amin. Sekalipun mungkin pernah jatuh dalam perbuatan dosa apapun itu, Tuhan akan ingatkan, hei anakku, bangkit, keluar dari keberdosaanmu, dari pelanggaranmu, engkau harus dari jalan benar. Langkah dia akan terus menerus mengikut Tuhan. Amin. Tapi kalau semakin dia jatuh, semakin jatuh ikut dunia ini, ikut setan, ikut iblis, ikut segala perkara-perkara dunia, melupakan Tuhan, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi berdoa, sampai mati, ya kemungkinan bukan pilihan, bahkan barangkali mungkin dia menjadi orang yang mualaf, tinggalkan Kristus. Bukan tinggalkan Kristus, tapi tinggalkan agama Kristus. Ketika Tuhan memilih, dia tahu bahwa anak ini, orang ini akan tetap setia sampai mati. Amin. Mengapa? Saya perhatikan kembali di ayat itu. Ayat 11 katakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Perhatikan kata yang dikuduskan. Berarti dikhususkan, diistimewakan. Saudara dan saya adalah orang-orang istimewa. Amin. Tuhan pilih, dikhususkan, dikuduskan. Berarti dipisahkan dari dunia yang berdosa. Dipisahkan dari dunia yang berdosa, dunia yang bejat ini. Kita dibawa kepada terang yang ajaib. Dipisahkan menjadi milik Kristus, menjadi pilihan Kristus. Katakan kepada kiri kanan, engkau istimewa. Lagi katakan, karena Natal engkau istimewa.
Amin. Amin. Identitas yang ketiga, saudara, perhatikan, dikasihinya, luar biasa, dikasihinya, dikasihi oleh siapa? Dikasihi oleh Yesus. Saudara, kalau perhatikan tiga identitas ini ada pada Yesus, ada pada kita. Yesus dipilih oleh Bapa untuk diutus ke dunia, untuk menyatakan kasihnya Tuhan. Dia harus menjadi manusia. Dia dipilih, ditetapkan, diutus ke dunia ini, dihususkan turun ke dunia ini. Bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Allah, Bapa mengasihi Yesus, diutus ke dunia ini. Bayangkan, luar biasa, status yang ada pada Yesus diberikan juga kepada saudara dan saya. Hebat gak? Hebat. Luar biasa. Jadi kita disatukan. Manusia berdosa yang tidak layak itu disatukan, diikat dengan kasih Kristus. Makanya dikatakan dasar dari pernikahan Kristen itu adalah apa? Apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus itu kasih yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dihancurkan, tidak bisa diganggu buat oleh siapapun. Ketika Tuhan sudah mengikat, maka tidak satu pun yang bisa melepaskan ikatan itu, termasuk setan, termasuk kuasa gelap, termasuk dunia, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Amin. Pegangan Tuhan itu terlalu kuat, terlalu dasar. Maka itulah yang dikatakan Yohanes pasal yang ke 10, 27 sampai ke 29. Tidak satu pun kekuatan di dunia ini yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan dilanjutkan oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Tidak ada kekuatan apapun baik di langit, di bumi, dan dimanapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitu kuatnya kasih Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang terpisah dari Kristus, pindah ke agama yang lain, keyakinan yang lain, hanya dua kemungkinan, saudara, kasih Tuhan. Sebenarnya dia belum menikmati kasih Kristus. Sebelum dia belum masuk dalam satu ikatan itu, dia masih ada di luar ikatan. Orang di luar ikatan itu kesepian, seperti tadi monolog tadi. Orang yang ada di luar ikatan itu tidak akan pernah mendapat satu kekuatan penghiburan dalam kehidupannya yang ada kesedihan dari kesedihan. Dia adalah suatu kesepian. Jawaban kesepian itu tidak ada yang lain, dia harus datang kepada Tuhan. Amin. Di dasar yang mengikat kita supaya tetap bersama, yang pertama, ingatlah identitas kita. Apa identitas kita? Yang kedua, yang pertama kita pilihannya. Yang kedua, kita dikudus, dikuduskan. Yang ketiga adalah kita dikasih. Terima kasih Tuhan. Orang tua pasti memiliki keterbatasan, serba terbatas untuk mengasihi anak-anak. Suami punya keterbatasan untuk mengasihi istrinya. Demikian juga istri akan terbatas untuk mengasihi suaminya. Dan kita terbatas untuk mengasihi orang-orang lain sekitar kita, siapapun dia. Kadang-kadang kita mengasihi orang lain karena kita dikasihi, karena kita mau memberi kepada orang lain, karena kita berharap untuk diberi. Kita membantu orang lain supaya kita berharap dibantu kembali. Kita memperhatikan orang lain dengan harapan supaya kita diperhatikan. Kalau dia kaya dan berharap untuk memberi, maka kita pun ikuti apa maunya. Itulah kasih dunia. Tapi sulit bagi kita ketika ada orang menyakiti hati kita, membenci kita, melukai hati kita, memfitnah kita, menggosipkan kita, merugikan kita, bahkan membuat kita pernah gagal, atau banyak hal-hal yang kita harapkan kita tidak dapatkan, membuat kita semakin benci dan tidak suka
itulah dunia terbatas. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kalau dasar kita kasihnya Tuhan yang mengingat karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Dikatakan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Minta tolong ditambah dulu Efesus 6, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Tolong dibaca Efesus 1 dan 5, Bapak Prakoso. Kita perhatikan itu. Luar biasa. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Dan itulah yang buat kita tetap bisa bersatu dan dapat bersatu. Efesus pasal yang kelima, ayat yang 1 dan 2. Efesus pasal kelima ayat 1, beginilah firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Perhatikan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Dikatakan kata perintah hidup dalam kasih, mengapa? Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus terlebih dahulu dan mengasihi kita. Amin. Apa bukti kasihnya? Dia datang ke dunia, lahir di kandang Betlehem, di kandang domba. Dia lahir. Dikatakan dia yang kaya mau jadi miskin, supaya yang miskin dijadikan kaya. Luar biasa. Dia sampai harus mati di kayu salib. Sebelum kematian dia harus mengalami penderitaan. Dia mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Luar biasa. Bukti kasih itu harus disertai dengan apa? Pengorbanan, pemberian. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kapan Tuhan mengasihi kita? Dari kapan Tuhan mengasihi kita? Apakah Tuhan mengasihi kita sejak dia lahir di Betlehem? Baru mengasihi kita. Semenjak dia berinkarnasi, baru mengasihi kita. Sebelum dia dijadikan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengasihi saudara saya. Kok bisa? Saya kan belum ada pada saat itu. Sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu. Aku pastian berutang akan lahir. Ya kan, sekarang ulang tahun saya ini dua kali, ini mau 25 Desember lagi. 25 Desember 1971 menurut KTP. Tapi menurut surat terdiri, surat apa itu namanya itu, baptis 21 September 1970. Lalu saya tanya kepada Bapak, mana yang benar? Orang tua sendiri masih ragu, mana yang benar? Tinggal saya, ya udahlah. 21 September saja, sehingga dirayakan 21 September. Nanti 29 Desember ada lagi itu mengucapkan selamat ulang tahun. Karena lihat KTP saya. Bahkan ada lembaga-lembaga tertentu, PT tertentu kirimkan selamat ulang tahun. Karena mungkin ikut KTP-nya. Jadi sebelum saya lahir dan saya pada saat yang lahir, Tuhan sudah tahu. Saudara sebelum lahir sudah Tuhan tahu. Amen. Sudah punya rencana yang indah, yaitu saudara dikasihi. Amin. Luar biasa. Kalau kita mengasihi seseorang, ada permulaan gak? Ada permulaan gak? Bersatunya menjadi suami istri ada permulaan gak? Ada. Kalau orang dunia mana? Pandangan pertama membuat hatiku gemetar. Itu kalau orang dunia ya. Langsung jatuh cinta. Dalam kekristenan sebenarnya tidak ada pandangan pertama langsung jatuh cinta, nggak ada itu. Tanda-tanda mungkin iya. Cinta itu harus melalui proses. Agnes Monica menggunakan kata, gunakan logika. Cinta itu harus menggunakan logika. Tapi jangan tergantung kepada logika. Kan kalau orang mencintai seorang tidak menggunakan logika yang sehat. Sudah tahu orang itu narkoba,
sudah tahu orang itu sakit-sakitan, sudah tahu itu adalah penyamun, dan sudah tahu banyak pacarnya, tetap aja dicintai. Tidak menggunakan logika. Sudah tahu hanya dimanfaatkan, tidak mencintai, tetap aja tidak gunakan logika. Cinta buta. Cinta buta. Luar biasa. Ada permulaan. Pada saat kita mulai kenal, kita bersama-sama, tapi permulaan dari kasih Tuhan itu semenjak, bukan semenjak sudah ada di dunia ini, tapi kasih Tuhan itu sudah ada di dalam kekekalan bagi saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Baru dinyatakan, kasih tahu pada saat itu. Padahal pastian mutar-mutar aku mengasihimu. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan menjadikan kamu menjadi hambaku. Luar biasa. Kalau saya melihat kehidupan saya enggak layak sebenarnya. Nah, kakak saya di sini menjadi saksi barangkali. Karena saya sudah lama ditinggalkan. Tidak layak. Kalau saya bandingkan dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dengan kehidupan saya, tidak layak sama sekali. Jadi saya tidak pernah merasa saya lebih hebat dari orang lain. Karena kalau orang boleh dipakai di mana-mana, organisasi kiri dan kanan dan lain, merasa orang paling layak. Tidak mau tunduk lagi kepada pimpinannya, gembalanya. Tapi orang tunduk, lihat ke atas terus. Tidak lagi kerendahan hati. Tidak lagi penundukan. Mengapa? Karena kapasitasnya. Dan saya mau katakan kepada jemaat, seperti apapun keadaanmu, engkau menjadi pejabat, engkau orang kaya, engkau punya segalanya, tetap engkau tunduk kepada gembalamu. Amin. Karena wakil Tuhan. Itu namanya penundukan. Yang paling susah bagi orang-orang pada saat itu, terutama orang percaya, adalah penundukan. Karena merasa sudah lebih hebat, lebih punya kapasitas, tidak mau tunduk. Tapi kalau dia dikasih Kristus, dia akan tunduk. Amin. Waktunya tunduk untuk hal yang kebaikan. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan yang dikasihinya. Dikasihinya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Efesus pasal yang pertama, dikasihinya dari semula sudah kasih Tuhan. Luar biasa. Dan kasih Tuhan itu disebut dengan kasih agapemenoi. Agapemenoi atas dengan agape. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak awal dan tidak ada akhir. Dan kasih itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Dan kasih itu adalah kasih. Walaupun saudara berdosa, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Yang kedua, mari kita perhatikan. Kayak ayat yang ke-13-14. Dan yang kedua ini menjadi ayat yang terakhir. Benar-benar terakhir. Percayalah pasal firman lalu. 13-14. Ya, saya akan ringkas. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah ya seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara dikasih Tuhan, pemisah kita dari satu dengan yang lain, apabila yang lain ini menyakiti hati kita, menaruh dendam, kebencian dengan kita, maka kita sulit untuk mengampuninya. Yang adalah bertumbuh akar pahit dan kebencian. Sehingga kita tidak mau mengampuni orang yang pernah berlaku salah kepada kita. Orang yang pernah dendam, dikatakan di sini dendam. Dendam itu menjadi begini, pengertian sudah menjadi seteru, bukan lagi sekutu, menjadi seteru. Orang seteru itu biasanya yang dia akan direncanakan bagaimana saya bisa ketemu dengan orang itu. Ingin peperangan terus, seperti Irak dan Iran beberapa tahun yang lalu kan, ingin perang terus dan tidak suka ketemu dengan orang. Kalau ketemu pun langsung siap, siap apa? Siap kuda-kuda. Apa yang harus dilakukan untuk orang itu? Bahkan berani mengatakan, sampai ke liang kubur pun aku tidak pernah mengampuninya. Luar biasa. Ini kebencian yang luar biasa. Kalau dikatakan sampai ke liang kubur pun, dia mati sekalipun,
saya tidak akan pernah mengampuninya. Wow, ini yang digunakan apa? Sekalipun dia orang Kristen, cara dunia. Cara kasih Tuhan. Jadi hal yang kedua perhatikan di sini, yang bisa menyatukan kita dengan Kristus dan menyatukan kita dengan sesama kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, apabila di antara kita masih ada menyimpan satu lain sakit hati, kebencian, ampunilah. Amin. Lepaskan pengampunan. Jangan bawa itu masuk ke tahun 2022. Tinggalkan penyakit itu di tahun 2021. Siapapun yang sekarang dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, atau siapapun mantan pacar sekalipun, jangan pernah membencinya. Amin. Ampuni. Kalau tidak, ini akan menjadi suatu bom yang meledak, yang bisa dipakai setan menghancurkan diri saudara, menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan persaudaraan. Memang untuk mengampuni orang lain kalau dengan cara dunia pasti kita tidak bisa. Sabarlah. Maka dikatakan sabarlah. Ternyata di dalam pengampunan itu ada sabar. Sakiti sabar, dipitnah sabar, digosipin sabar. Lama-lama anak kita menjadi sisa sabar. Sabar. Orang yang tidak mengampuni berarti tidak ada sabar dalam hidup. Sabar. Seperti apapun menyakiti hati kita, memang mudah untuk berkata-kata, tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kesabaran kita, ketika kita mengampuni sesama kita, inilah yang akan mengubah hatinya. Amin. Amin. Tapi kalau kita tidak mengampuni bersama saja, semakin perang dengan perang, akan ribut terus. Rasul Tuhan. Di sini katakan Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita harus mengampuni sesama kita. Halo? Halo? Ingat tuh dalam pikiran, dalam hatimu, apa siapa yang kau benci sekarang ini? Apa yang kau benci? Mantan pacarmu, mantan suamimu, mantan istrimu, ada mantan suami lagi, mantan istri, teman dan yang lain, masih menyimpan sakit hati dan hari ini lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Kalau tidak, percuma merayakan Natal. Yes. Natal itu adalah identik dengan pengampunan. Amin. 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 Luar biasa. Ada 5 kebajikan yang diajarkan kepada kita di ayat yang ke-12, yang di ayat yang ke-13, nah disana perhatikan di situ. Kalau dikatakan yang ke-14, dan atas semuanya itu yang mana? Yang disebut dengan atas semua yang mana itu adalah kita lihat di ayat yang ke-12 tadi itu adalah kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Maka saya mengutip hanya 2, kemurahan dan kesabaran. Hanya orang yang bermurah hati lah orang bisa mengampuni. Amin. Hanya orang yang bersabar lah yang bisa dapat mengampuni. Tanpa itu seorang tidak akan pernah bisa mengampuni. Tuhan itu sabar dengan kita. Tuhan itu bermurah hati dengan kita. Seyogyanya lah atau seharusnya lah kita pun sabar seperti Yesus sabar dengan kita. Begitu apapun kejahatan kita, kita datang kepadanya, dia tetap sabar. Dia sabar. Kita melakukan kesalahan, dia tetap sabar. Dia memberontak kepada kita, berontak kepadanya, kita sabar. Pada kata Tuhan itu tidak adil, dia tetap sabar. Tuhan tidak pernah mengatakan, hei ibu Ranti, karena engkau terlalu mengeluh banyak dalam kehidupanmu, aku tidak layak bagi menyalahkan dari hadapanku. Tuhan tidak pernah mengatakan itu kepada ibu Ranti, sekalipun ibu Ranti pernah melakukan kesalahan. Pasti bilang, hai ibu Ranti, kembali kepada jalan yang benar. Cari jiwa, jangan cari uang. Amin. Amin. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita sembunyi di hadapan Tuhan, aku tidak layak, aku tidak layak, aku tidak layak. Tapi aku tidak layak, kemarin aku lakukan dosa besoknya. Aku
tidak lain. Sehingga karena tidak lain itu gak mau berdoa lagi. Ketidak lain itu gak mau lagi beribadah. Ketidak lain itu gak mau mencari jiwa lagi. Bukan begitu. Dari ketidaklayakan kita sebangkit. Amin. Inilah kebajikan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah pesan Natal kepada kita. Kemurahan dan kesabaran. Itulah buat kita untuk mengampuni. Sabaran yang ditekankan oleh Rasul Paulus di kitab Kolose ini. Itulah kemurahan. Bermurah hatilah. Amin. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Inilah yang penting untuk kita lakukan bersama-sama. Ayat 14. Saya kembali sebaca, di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Luar biasa. Tuhan sudah mengikat kita dalam dirinya sendiri. Oleh karena kasihnya kita menjadi pilihannya, kita dikuduskan, kita ini menjadi orang dikasihi. Maka Tuhan mau kita tetap ada dalam dirinya. Kita dalam Kristus, Kristus dalam diri kita. Maka kita harus mengikutinya terus. Amin. Amin. Kenakan Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Ketika kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, otomatis kita mengenakan kasihnya dalam kehidupan kita. Amin. Tidak bisa dikasihkan. Aku sudah dalam Kristus, tapi tidak hidup kasih. Aku dalam Kristus, tapi tidak mau mengampuni. Aku dalam Kristus, tapi pelit, tidak pernah bermurah hati. Hitung-hitungan terus. Aku itu dalam Kristus, tapi tidak pernah berkorban. Karena hal yang sepele pun bisa ribut. Bukan aja di sini nggak ada ribut, hanya menentukan seragamnya untuk nanti panitia apa nggak ada ribut, hari sepele. Menentukan konsumsi, ya kan ribut. Nah tidak ada di King Emmanuel ada. Hal yang sepele bisa jadi besar, saudara situasi. Bahkan tidak sejahtera pada saat tampil Natal. Mengapa? Kok aku nggak seragam dengan dia ya? Tidak salah itu. Jangan hal yang sepele membuat engkau terpisah dari kasih Kristus. Amin. Kita sebenarnya yang misalkan diri, bukan Tuhan misalkan kita. Hasilnya apa saya kasih Tuhan? Kalau kita sudah menjadi pilihan, kita dikuduskan, kita ada dikasihi, dan kita bisa bersabar dan mengampuni, hasilnya apa? Ayat 15. Hasilnya, ini hasilnya. Minta follow Pak Irman Lauro, silakan baca. Calon pendeta, silakan baca. Ayat 15. Ini ayat yang benar-benar terakhir Pak. Makanya suruh Bapak yang baca. Silakan. Ayat 15. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini. Ini hasilnya. Ini dampaknya. Yo, silakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Amin. Amin. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah dikasihinya. Kita sabar dan mengampuni, bermurah hati dan yang lain sebagainya. Maka kehadiran kita dimanapun kita berada membawa damai sejahtera. Amin. Berbagi damai sejahtera. Amin. Damai di hati karena Tuhan sudah berikan damai kepada kita. Amin. Damai di bumi, damai di surga, dan damai bersama dengan kita. Amin. Amin. Datang itu Allah untuk kita memberitakan damai. Yes. Bukan pertengkaran, bukan keributan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.